Mau ikut ujian ke kelas naik ke kelas 4 tuh saya tanya kakak saya naik ke sekolah harus dari pani keadaannya kayak gini diomongkan kan mamanya meninggal itu umur dia 3 tahun bapaknya lagi kesakitan itu. Nah mau ikut ujian kan kemarin tuh HP-nya dibilang rusak lah sudah soalnya hilang terus nomor guru gitu. Nah ikutlah ujian dia kelas 3 naik ke kelas 4. Nah itu masih online, jadi HP sudah sama sekali nggak bisa dipakai. Saya punya satu HP dengan 4 anak-anak yang pakai pak. Jadi ya itu. Jadi dia usir belum bayar gimana? Dia usirnya itu pak karena dia yang itu nggak ada kabar yang setahun itu yang pas kelas 4 itu. Iya. Alasan karena punya HP itu. Iya. Tapi sudah bayar uang ke sekolahnya? Iya kan nggak bayar Pak Negeri. Oh Negeri. Kalau adiknya aja yang bayar swasta, dua adiknya itu. Mana anaknya? Ini. Musda mana? Oke, ganti baju. April. Oh iya ibunya? Saya tanggung. Pantainya? Ini adik. Pak. Anak saya 3, dengan keponakan saya pelihara 3 pak. Ini jadi pak 2 bersaudara. Terus ada lagi satu sepupu itu ditinggal mamanya. Ini, ya, ini musda bapaknya. Saling dulu sama bapaknya. Saling. Jadi sekarang sudah ada HP-nya? Ya, tadi dikasih HP dia. Oh, sudah. Tadi kan ada siapa? Ya, Pak Wali, ada Pak Danding, sudah Pak. Jadi untuk apa? Nggak ada pakai seragam katanya? Dia naik sekolah itu pakai seragam, Pak. Naik sekolah itu pakai seragam karena sudah ada seragamnya makanya dia turun itu. Nah ya itulah sudah dulu langsung ngomong kamu lagi pak baru turun sekian lamanya baru turun pulang kamu panggil orang tuamu itu kata-kata gurunya. Cukup buat jenis sekolah atau apa gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah menerima amal-amal ibadah kita ya. Mudah-mudahan Musdalifa semua jadi anak yang soleh-solehah ya. Ya. Bapaknya di mana sekarang? Sempat jatuh di mana? Di lapas. Hutan. Ya mudah-mudahan Ibu kalau ada apa-apa dengan anak-anak bilang sama saya. Iya, Pak. Ya. Mungkin dengan Pak Helmi aja yang tahu lah ini. Kokernya itu kelihatan. Kantor tahu kan? Di Kejati. Kejaksaan Tinggi. Oh.